Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Halo Lur, apa kabar? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah Lur, pada kesempatan kali ini kita menggunakan bus EK 7870. Ini sesuai requestan ya. Dan alhamdulillah setelah saya cari bisa dapat skin ataupun busnya ini ya. Jadi bagi teman-teman, sebelum kita berangkat ya, pastikan kalian harus sudah subscribe, like dan juga share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya dan supaya channel ini biar cepat berkembang ya. Dan tujuan kita kali ini, kita berangkat dari terminal nih. Wih, cakep banget, real banget, 95% real seperti aslinya ya. Terminal Kertosuro, pokoknya terminal dining Surabaya sih paling keren, gede, cakep pokoknya, dan paling sibuk pokoknya ya. Nah tujuan kita dari sini nanti istirahat di sini nih. Nah di situ ya, di rest area, karena kita mau menuju ke Purwokerto, kita mau menuju ke arah Semarang Tengah, finish di Bumiayu ya. Yuk langsung saja kita berangkat, kita masuk bisnya. Nah seperti ini ya bisnya, boys, sangat widih, memang terkenal boys ya. Oh iya, ini ada telolatnya ini. Jangan salah, Jatiman ini, wih, mbuh terakhir Jatiman ya, kita Jatiman ini bos. Nah kita sudah berada di bisnya, sebelum kita injak gas kita, yuk berdoa dulu, semoga tidak ada halangan, tidak ada crash, semoga lancar dan bisnya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahurlana hada wa makunallahu mukrinina wa inna ila robbina lamungkolibun. Amin ya. Kita matiin dulu lampunya, kita jalan pelan-pelan, awas kita lewat yang sini ya. Ini kita masuk ini dulu Lur, setel dulu, awas pelan wey. Nih kita yang arah Purwokerto Semarang ya, yuk kemana ini kita keluarnya, sini ya. Insya Allah kalau pakai mod ini akan berasa lebih ringan ya, karena sudah mapnya berat, kalau modnya ditambah berat ya auto kempis-kempis PC-nya nanti. Widih, kita pamer hari ini ya, kalau lihat Basuri. Kiri Lur, kita Lur. Aduh, dikit. Cek aman gak? Aman, yuk masuk. Wih, swas ya, spesial kali ini kita menggunakan sound kukuk ya, soundnya Mas Bimo, keren bawanya soundnya ini ya. Sek, awas. Kita masuk kiri, itu kita ketemu sama bis-bis Jatiman Lur. Jatiman ini berame sangat. Op, kita kemana ini? Malang, Mojokerto, Surabaya, Wonokusumo. Kita ke kiri. Oh, ada itu juga. STC Fathana. Pas. Kita langsung sos. Ingin tahu seperti apa sosnya knalpot ini. Nih. Lah. Kok enggak berasa ya? Mulai suaranya. Kita
kita, oh iya sip, kita masuk tol ya sini ya. Langsung, waduh, ada apa itu tadi? Kita langsung masuk tol. Tol Surabaya lor. Awas, kanan ada mobil kecil. Kita masih stay arah ke kanan lor. Wih, sini masalah. Thumbnail di sini cakep ya ini. Masuk sos di ini ya, tol ya. Kok goyang-goyang gini? Nah, dari dalam kan lebih anteng. Ini salah satu map yang paling real ya, yang saya punya dan yang saya tahu di ETS selama ini ya. Saya rasa memang iya, karena ini semuanya itu 4K ya resolusinya. Oh, awas. Kita buntutin yang kanan ya. Cakep. Kok. Oh, kita masih stay arah ke kanan ya. Wah, kita sudah berada di gerbang tol mana ini? Gunung, awas. Ini kosong ini, ini kosong ini. Kita masuk sini aja, ini kosong ini. Wis, los langsungan. Itu kenapa itu, Karina? Awas, oh tipis, sip, cakep, aman. Kita sudah masuk tol langsung, lupakan rem pokoknya langsung ya. Wow. Oke, cakep, perjalanan kali ini pokoknya swas. Dan ini mod saya yang gunakan, ini yang jelas ya, punya MP3, masuk sini berbayar, terus ditambah diedit GP3 bug sama Mas Hamdan atau Nmodder, statusnya juga berbayar juga ya. Mantap. Ini kenapa ini setirnya kok kayak agak oleng ya, apa perlu disetting lagi kayaknya ini? Kali ini loh, yang penting sampai rest area selamat ya. Kita kejar STC Kulon itu kalau nggak salah. Pemandangan kanan kirinya. Kalau dari map ini tuh saya semua bagus ya, semua bagus. Resolusinya semua tinggi, jadi kelihatan lebih bagus, lebih detail. Cuman yang kurang itu PC-nya. PC-nya masih berat kalau pakai ini. Harus bersabar, harus diminimalis ininya lho, pemakaian. Kita kejar truk ya. Masuk, ais, dia ikut. Kita tetap stay kalau gitu, selalu ini tuh pasti sos. Oke, banyak STJ ternyata di sini teman-teman.
Ini ada STC lagi. Lah. Tadi belum sempat test drive sih ya, jadi nggak tahu susah apa enggaknya. Speed belum disetting ulang. Yang penting kita bisa soal jalan terus. Ini kanan kiri pemandangannya ini lost ya. Kebun apa itu, singkong? Ya sepertinya singkong ya. Cepat Bumi Ayu. Bumi Ayu masih jauh bos. Wis, luas memang ya. Alhamdulillah. Tipis, 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 tipis. Oh, pas dia ke kanan tadi kita pilih. Soalnya di kanan ada Rosin tadi, tapi udah hilang aja itu Rosin. Nah, kita sebentar lagi sudah mau nyampe res area loh. Jadi nggak usah kejar Rosin ya. Kiri. KM26B rest area. Oh, kita ke sini tadi ya. Kita cek dulu. Awas, kita ikut di samping Gunung Harta ya. Sip, cakep, kita istirahat di sini lor. Cukup sampai di sini perjalanan kita ya di rest area KM26B kalau nggak salah tadi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.